Sama CSOT keren nih. Bapak Isra, weh, ganteng kan orangnya tuh lihat ya. Dia aslinya dari Semarang ya? Iya, Semarang, Pak. Dari Semarang, bukan mau pesen-pesen apa? Lumpia Bandeng Presto Semarang. Dulu saya pernah ke sana ke apa Semarang ya? Magelang apa yang Ambarawa? Iya, Ambarawa. Mampir dulu di Semarang lama dulu. Ambarawa ke stasiun Ambarawanya. Iya, yang di Rawapening. Itu memang kulinernya enak tuh. Tuh, ganteng ya Semarang kota dia. Ya, iya, Semarang saya kota. Semarang kotanya. Beda kalau Ambarawa iya. 1 jam. Ambarawa 1 jam itu. Dekat. Dulu pernah main saya di ini di apa? Gedung apa tuh namanya? Taman Lawang ya? Lawang Sewu. Taman Lawang mah di sini di ini apa? Dekat karet ya. Iya. Lawang Sewu itu lumayan ya. Jalan-jalan di museum kereta api Lawang Sewu luar biasa ya. Sampai naik-naik lokomotif yang sudah terparkir. Akhirnya deket situ rumah. Kalau ke Lawang Sewu sekitar setengah jam lah dari rumah. Setengah jam. Oh, deket berarti deket banget ya itu benar-benar yeah. Orang kota sih Semarang. Saya di sini juga teman-teman saya orang Semarang banyak, cuman dia kabupaten gitu kan, kayak si Nova ya. Iya, Nova. Nova Gus Laksono. Nova doang terkenal di sini Semarang. Sigit. Oh iya Sigit Nugroho ya ada dua. Itu angkatan saya semua. Ini gimana perasaannya dinas tahun baru nih? Wah luar biasa. Luar biasa. Dinas tahun baru itu banyak pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa pokoknya. Semangat lah. Ini kita lagi ini beres dinas. Kereta lewat. Di Ipo Kerel Depok ya. Oke teman-teman, buat yang sedang rekrut TKI tetap semangat ya, semoga nanti di tahun ini ya Om Reza ya, tahun ini itu tahun 2024 nanti ada pembukaan lagi, dimohon untuk dipersiapkan semaksimal mungkin lah, jangan sampai kalau bisa jangan sampai gagal lagi loh. Nah, udah cukup tahun 2024 ini usahakan ya, pada lulus tuh. Oke, itu aja teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.